Dari Raffi Ahmad hingga Gus Miftah, sejumlah tokoh terkenal dilantik sebagai utusan khusus presiden. Mereka pun berhak menerima gaji setingkat menteri beserta tunjangan-tunjangannya. Sebagaimana diketahui, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Zita Anjani ditunjuk jadi utusan khusus presiden dan dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024. Pelantikan diatur berdasarkan keputusan Presiden, Kepres, Nomor 76 M tahun 2024 tentang pengangkatan utusan khusus Presiden RI tahun 2024-2029. Prabowo menetapkan 7 orang utusan khusus Presiden. Raffi Ahmad menjadi utusan bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Miftah Maulana Habibur Rahman, Gus Miftah, utusan bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sementara Zita Anjani menjadi utusan bidang pariwisata. Selain itu, ada Muhammad Mardiono yang menjadi utusan bidang ketahanan pangan, Setiawan Ijlas sebagai utusan bidang ekonomi dan perbankan, lalu, Ahmad Rida Sabana utusan bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi kreatif dan digital, serta Marielka Pangestu menjadi utusan bidang perdagangan. Sebagai utusan khusus presiden, ketujuhnya termasuk Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Zita Anjani berhak mendapatkan gaji dan fasilitas dari negara, gaji dan tunjangan, utusan khusus presiden penetapan gaji. Yang diterima Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Zita Anjani diatur dalam Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden. Pasal 22 Perpres Nomor 137 Tahun 2024 menuliskan, hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Utusan Khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri. Berdasarkan ketentuan itu, gaji Utusan Khusus Presiden merujuk pada Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 60 Tahun 2000 tentang perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang hak keuangan administratif Menteri Negara dan bekas Menteri Negara serta janda dudanya. Sementara tunjangan utusan khusus presiden diatur menggunakan Kepres Nomor 68 Tahun 2001 tentang perubahan Kepres Nomor 168 Tahun 2000 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu, Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2000 berisi ketentuan. Menteri Negara menerima gaji pokok sebesar Rp5.040.000, sementara Pasal 1 Ayat 2, huruf E memuat besaran tunjangan jabatan Menteri Negara atau setingkat menteri yakni Rp13.608.000. Jika ditotal, seorang utusan khusus presiden akan menerima gaji dan tunjangan per bulan sebesar Rp18.648.000 bagi utusan khusus presiden yang juga pegawai negeri sipil, PNS, serta prajurit TNI Polri tetap menerima gaji dan tunjangan sesuai status jabatan organiknya, fasilitas yang diterima utusan khusus. Presiden selain gaji dan tunjangan, seorang utusan khusus presiden juga akan mendapatkan fasilitas lain seperti yang diterima para menteri berdasarkan ketentuan PP Nomor 50 Tahun 1980. Utusan khusus presiden berhak mendapatkan kendaraan dinas, rumah jabatan, dan pelayanan kesehatan melalui mekanisme jaminan asuransi kesehatan. Mereka juga akan mendapat biaya perjalanan, biaya pemeliharaan rumah dan kendaraan dinas, serta biaya pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi. Mereka yang mengalami kecacatan akan diberikan tunjangan cacat. Sementara pejabat yang meninggal akan menerima uang duka dan biaya pemakamannya ditanggung negara. Namun, berbeda dari menteri, utusan khusus presiden yang berhenti atau berakhir masa baktinya tidak akan menerima uang pensiun atau pesangon. Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas utusan khusus presiden bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, melalui Anggaran Belanja Sekretariat Kabinet. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.